Good morning, gang. Hari Senin to Easter Monday. So program itu pergi sembilang badai. Badai sembilang. Siapa yang tahu, tahulah. Aku sembilan pergi ataupun sebab ini yang buat aku. So kita mau pergi siang, terpaksa pakai perahu lah, pakai bot. Sebenarnya di seberang sungai. Untuk yang si tahu, kelak aku tunjuk map lah. Map yang tunjuk sini sembilang badai lah. So kita mau pergi jumpa Amy lah, cari tempat parking dulu. Motor Amy lah, awal yang sampai itu. Top yang consider pengkalan paling dekat lah untuk pergi ke Sinun. Kita pergi cari Amy lah. Pengkalan. Apa nama pengkalan tu, Mi? Pengkalan Balang. Pengkalan Balang. Mau pergi ke kampung. Apa kampung sebangnya, Dek? Kampung Badik. Oh, sanggup bot ya balik ti. Ambil-ambil orang. Ialah pengkalan. Semua sudah pergi ke pasar kucing. Nama pengkalan adalah pengkalan penambang Sungai Balang, Tanjung Embang, Beradik Sembilang. Itu asalnya kisah aku sawit ataupun aku barang. Ni motosikal yang dapat ke nyambung. Tengah cari tu. Si nampak. Saya kucing hujan. Betulnya. Yang guna ke larip ni tadi. Dah modified lah.
frame lock pasal tu. Dan tarik lah, tarik apa aja di belakangnya, sawit ke, barang ke, material apa enggak. So, banyak tu sekali. Nah, tu jeti. Jeti pergi Sebang Nun. Sebang Nun sejingkat. Mau terbas sebelah Nun. Tok sungai apa nama? Saya ingat je. Break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, jam, you're the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time, yeah, I got time. Hey ya, sampai ke seberang. Tolah bincang meda Imi itu pergi beradik kami. Oh, beradik. Beradik. Beradik yang Semilang nyanya sebelah aja. Tapi yang dua pun kakak lain. Hah? Si sama Semilang kah? Bunyi Sumahan, beradik bunyi Kucing sekitar. Kanang kucing, beradik bunyi kucing. Semilang bunyi Sumahan. Mau pergi seberang, mau ke perahu dalam 10 minit, tambang RM2 seorang. Mun ada ambak motosikal RM4 termasuk owner motosikal lah. Kaya mau pergi kampung badik te lebih kurang 9 minit. Paksa kita sekal. Munjilah kaki ada lambat sikit lah. Telah juga lah. Pak. Panas. Bukan panas. Boleh tahan juga jalan tadi. Jauh juga. Dari GT ya, mau pergi beradik Semilang ya, sakit perut lah. Tambang RM2 macam mana tadi, mungkin kita sekal RM4. Jadi dari siak perlu sedia transport lagi. You perlu ada motosikal lagi. Motosikal baru dapat pergi beradik ataupun Semilang. 9 minit lah kiraan dari Google Map. Siap jauh ya. Isu saya dah stok jalan. Saya dah jalan. Mungkin mau pergi pasal kecing atau pasal pergi perahu. There is no other way lah. Walaupun dalam tu ada jalan tar lah. Dengan silap tadi KK yang ada jalan yang dipolak oleh sudah IADA lah dulu. Mungkin dah kena pergi saja. Mun ada jalan baru kelak, senanglah untuk sedianya untuk mau pergi ke pasar kucing dah, pergi ke bandar lah untuk beli barang ataupun jual barang. Posisi dah tanam sawit, kelapa, ikan si pastilah. Tapi yang pasti sedianya memang bertanam lah. And bertanam pun mun saya dah jalan, susah juga mengangkut barang keluar untuk dijual lah. Jadi aku dengar cerita lah daripada penduduk lah, salah seorang penduduk pasal ya lah, mau jual sawit ya, dia buat sawit ya, sawit dia masak kumpul dia pasang kah ke perahu. So dia bukan double handling lagi, dah kira triple handling dah cuba. Sebab yang ambil yang kah ke perahu dan tunggu air pasang. Bila ada air pasang baru perahu dia dapat keluar hantar pergi tempat sini yang mau jual lah. Ya, mun naik pasang pukul 1, pukul 1 lah air pasang dengan pukul 3 pagi, pukul 3 pagi lah saya pun tunggu juga lah sebab air pasang saya tentu kaya bot dia hanya dapat muat 1 tan aja. Yeah. So just imagine lah
keluaran sawit kau sampai 5 tan. 5 kali lah kau jangkut. Lepas kau keluar dari bot, pergi ke tas lagi. Sebelum dihantar ke kilang, konsidennya ada jalan, ada senang sikit sebenarnya. Ini just buat-buat-buat, hantar ke lori, lori hantar pergi kilang lah. Ya-ya isunya di sial lah, jalan. Si jauh pun kampungnya, subang sungai ya. Tapi kedudukan lokasinya, and untuk pemahaman kita orang juga lah, cost construction lah, mun dalam kes ya lokasi macam ni lah, ini akan meningkat lah sebab transportation and handling, ini akan jadi double ataupun triple handling. Jadi ini mau diingat lah, masalah kini tu pun agak barangan, barang mentah untuk bapak pembinaan dah naik. Semen dah naik, besi dah naik, benda yang naik, si pandai turun, si pandai turun. Inflasi kali. So setakat dia je lah celoteh kau kali tu. Winter memang cepat kelakar gila masa dalam area kampung tadi. Banyak orang and malas pun dah lah. So see you in the next video. So goodbye. Sayonara. Ciao. Ini adalah aku tu. Aku sate.